Pria Parubaya di Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas di dalam mobil miliknya yang terparkir di pinggir jalan. Dari dalam mobil, jasad korban diketahui dalam kondisi hangus terbakar dan tercium bau aroma bensin. Menurut saksi, mobil ini telah parkir selama lebih dari 24 jam. Warga yang curiga melihat ke dalam mobil dan melihat korban yang sudah terbujur kaku di belakang kemudi. Ditemukan barang bukti berupa 3 buah korek api, namun belum diketahui penyebab kematian korban. Apakah akibat bunuh diri atau ada motif lain, lantaran tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan. Pemirsa, untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dilarikan ke kamar mayat Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kasus ini tengah ditangani Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota.